Kronologi penangkapan bisa disampaikan bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian. Polres dari Jakarta Barat menangkap gitaris band Kahitna Andri Budiaji karena narkotika. Andri Budiaji diamankan di salah satu kamar kos di daerah Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Kamis pukul 12.30. Ditangkap oleh Satuan Reskrim Narkoba Metro Jakarta Barat dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Akmal. Andri Budiaji tersebut juga mengaku kalau dirinya sudah lama menggunakan barang terlarang dan memakai obat penenang untuk kehidupannya sebagai artis. Andri Budiaji diamankan di rumahnya sendiri, bahkan dari personil Kahitna sendiri mengaku dirinya tak tahu apa-apa. Personil Kahitna tersandung narkoba, polisi sita 45 obat penenang. Andri Budiaji. Pemberitaan terbaru datang dari personil Kahitna, Andri Bayu Aji kini ditangkap diamankan pihak yang berwajib karena memakai barang terlarang bahkan dengan barang bukti yang cukup dan juga mengaku sudah lama menggunakan barang terlarang. Setelah ditangkap, Andri Bayu Aji menggunakan alasan untuk beristirahat ataupun untuk membantu mempermudah tidur selepas aktivitas yang bersangkutan, mengatasnamakan dirinya memakai narkotika untuk mempermudah istirahat. Obat ini hanya digunakan untuk resep dokter, tetapi yang bersangkutan memakainya tanpa resep. Bahkan yang bersangkutan sudah menggunakan dengan jangka waktu yang cukup lama. Gitaris Kahitna Andri Bayu Aji diamankan pihak yang berwajib karena penyalahgunaan narkotika. Polisi akan berkoordinasi dengan BNN DKI untuk melakukan asesmen terhadap Andri Bayu Aji. Halo, saya Andri Bayu Aji. Saya mau jawab 9 pertanyaan yang udah masuk nih buat saya dalam rangka nanya Kahitna. Oke. Hey Kepelans, klik here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.